Ya teman-teman, kali ini kita mau bikin kundu layangan kuiria atau layangan jangan. Dan ini anyamnya sudah selesai, tinggal kita buat bentuknya aja. Ya teman-teman, dan inilah kundu layangan kuir kita. Ini tinggal dikasih anyaman aja bagian sisi-sisinya kayak gini ya. Nah, di sini tinggal kasih anyaman atau bambu biar dia bisa ntar biar rapi gitu. Dan untuk ukuran kundunya ini
untuk layangan queer 1 meter ya. Queer 1 meter ya. Dan inilah bentuknya. Ya teman-teman, dan inilah jadinya ya kondo layangan queer kita. Bisa dilihat. Dan ini kerangkanya ya. Rangka layangan queer kita. Mungkin ini terlalu kebesaran kondo kayaknya, tapi gak apa-apa, kita coba aja dulu. Ya, bentuk kondo yang sudah terpasang dengan kerangkanya. Ini kerangkanya ya. Ya mungkin sedikit kebesaran kondo, tapi gak apa-apa, kita coba aja. Yang ini kita lihat dari belakang dan sisi sampingnya. Ya, di sini kita menggunakan list banyak ya, atau anyamannya banyak biar kondonya rapi gitu. Ntar biar penukungannya juga lebih gampang dan kondonya terlihat rapi. Di sini kita menggunakan teknik segitiga ya, yaitu menggunakan segitiga bagian tengahnya. Bisa dilihat dari video. Ya, dan mungkin videonya sampai di sini dulu. Ya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu hobi.
Indonesia.